Datuk Siti Nurhaliza berkongsi berita baik pada semua peminat bahawa video muzik Kuasa Cintamu bakal ditayangkan pada 1 Disember 2020. Video ini juga bakal menampilkan anak kesayangannya Siti Afiah. Dalam perkembangan lain, di laman Twitter terdapat dakwaan yang mengatakan bahawa Siti akan mengumumkan satu berita baik pada 1 Disember nanti. Dikhabarkan penyanyi ini berkemungkinan akan berkongsi berita kehamilan keduanya. Desas-desus penyanyi nombor 1 Malaysia Datuk Siti Nurhaliza sedang hamil anak kedua bertiup kencang. Sejak beliau mengambil keputusan berhenti seketika daripada dunia seni, spekulasi sedang hamil anak keduanya memang sudah diperkatakan banyak pihak. Terkini bekas isteri Datuk K, Tengku Zawiyah memuat foto keluarga ketika menyambut ulang tahun menantunya Alisa Hisham. Majlis yang diadakan itu membuat netizen kembali memperkatakan tentang penampilan penyanyi kesayangan ramai ini. Banyak yang mendakwa Tok T kelihatan sedikit berisi dengan bentuk badan yang seakan mempunyai baby bump. Penampilannya dalam sebuah video pendek juga mendapat perhatian adakah Tok T sedang berbadan dua. Yang mana pun sehingga kini belum ada pengesahan atau komen mengenai berita kehamilan itu. Jika saat ini Tok T sedang hamil, kami ucapkan semoga semuanya berjalan lancar dan kalau khabar kehamilan yang dihebohkan ini hanya sebuah gosip, semoga ia menjadi doa untuk penyanyi ini memiliki anak lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.